Sejuk tetapi panas, mungkin itu perumpamaan sesuai untuk menggambarkan kehangatan yang dicetuskan penyokong Kedah dan Johor Darul Takzim JDT yang hadir menyaksikan aksi final Piala Malaysia di Stadium Nasional Bukit Jalil pada malam Sabtu 2 November. Sekalipun pekarangan stadium dilimpahi hujan pada sebelah petang, ia sama sekali tidak memadam semangat membara puluhan ribu penyokong kedua-dua pasukan yang sanggup hadir memberikan sokongan padu kepada pasukan kesayangan mereka. Dengan gelaran final idaman yang menampilkan pertembungan juara Piala FA Kedah menentang juara Liga Super JDT, selain status dua pasukan yang bergelar gegasi bola sepak tempatan serta kelompok penyokong yang besar, tidak sukar untuk melihat mengapa perlawanan ini mendapat sambutan mengagumkan.